لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين عزكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limbah nikmat, taufik, rahmat, fadl dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis ini, di ruangan ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, Suri teladan kita Nabi kita yang mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat tersebut terus bersambung kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwanifiddin azakumullah. InsyaAllah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kita masih membahas kitab Khut aqidatak minal kitabi wa sunnati Amil akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW wasallam yang sahih ataupun yang benar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu rahmatan wasiah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan sekarang kita memasuki bab yang kedua yaitu anwa'ut <tul> tauhid wa <-fawaiduh> ya anwa'ut <tul> tauhid wa <-fawaiduh> macam-macam tauhid beserta faidah dari tauhid itu sendiri ataupun jenis-jenis tauhid dan faidah faidahnya. Tayib Kita masuk pertanyaan yang pertama dari bab yang kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu limadza arsalallahu ar-rusula? arsalallahu ar Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus ataupun mengirim seorang rasul untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengirim ataupun mengutus seorang rasul ya, apabila ada yang orang bertanya kepada kita untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengirim rasul ataupun utusan kepada setiap umat maka jawabannya adalah arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa anhu qala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tawud maka jawabannya adalah arsalahum lidda'wati ila ibadatihi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ataupun mengirim para rasul fungsinya ataupun gunanya adalah lidda'wah ya untuk mengajak ataupun untuk menyuruh kemana ila ibadatihi untuk menyuruh ataupun untuk mendahwakan kepada peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul kepada setiap umat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Allah menyatakan, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an iabudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh aku telah mengutus dari setiap umat seorang rasul. Dan sungguh aku telah mengutus dari setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? Ani'budullaha wajitan ibu buttawud. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wajitan ibu buttawud dan jauhilah at-tawud. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl. Adapun dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya ikhwatun li'allat wa dinuhum wahidun. Ya. Sesungguhnya para nabi adalah saudara sebapak dan agama mereka adalah satu. Saudara sebapa maksudnya mereka syariatnya berbeda-beda tetapi ibadah mereka, da'wah mereka yaitu satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dakwah semua para nabi dan dakwah semua para rasul adalah dakwah tauhid, adalah dakwah tauhid. Maka kita tidak boleh mencela, mencaci maki atau menjatuhkan ataupun menjatuhkan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid adalah dasar ataupun inti dari segala dakwah. Makanya para nabi dan semua para rasul diutus untuk mendakwakan dakwah tauhid. Di dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Yang mereka serukan adalah an ibudullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tagut dan jauhilah tagut. Kemudian di dalam surat Al-Araf ayat 59. Ya, Allah menyatakan Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Di sini Allah ya menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyatakan laqad arsalna Nuhan laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghairuh Inni akhawfu alaikum azaba yaumin azim Dan sungguh telah aku utus Kepada Suatu umat Seorang Nabi yaitu Nuh AS Apa yang Nabi Nuh AS dakwakan Ani'budullah ya kaum i'budullah Wahai kaumku Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ilahin gairuh. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Aku takut akan ditimpa azab yang besar kepada kalian kepada kalian kerak di hari kiamat. Ya ini dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam yaitu dakwah tauhid. Kemudian kita lihat dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 65. Allah berfirman Wa ila adin akhahum huda Qala ya qawmi Ma lakum min ilahin gairu Afala tattaqun Allah menyatakan Dan telah aku utus kepada kaum ad Seorang nabi Yaitu siapa? Nabi Hud Alaihissalam. salam Apa yang Nabi Hud dakwakan? Ya qawmi abudullah Ma lakum min ilahin gairu Afala taqun. Wahai kaumku U'budullah Beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh. Tiada ilah ataupun tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, afala tattaqun. Maka kenapa kalian tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di ayat Al-A'raf ayat 59 dan di surat Al-A'raf ayat 65 di dua, di dua ayat ini Allah menyatakan bahwa saya dawanya Nabi Nuh dan dakwahnya Nabi Hud alaihi salam adalah dakwah tauhid. Kemudian kita lihat lagi dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam dalam surat Al-Araf ayat 73. Allah menyatakan wa ila samuda ahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu dan Allah telah utus kepada kaum Samud seorang nabi yaitu Nabi Saleh alaihi salam Apa yang didawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kaum yang ibudullah Malakum min ilahin gairuh Wahai kaumku Beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malakum min ilahin gairuh Tiada ilah ataupun Tuhan Yang berhak untuk disembah Kecuali hanya Allah semata Itu dawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kita lihat dawanya Nabi Shu'aib Alaihi Salam Dalam surat Al-A'raf ayat 85 Ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ila madyan akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha min ilahin gairuh." sama ya Allah Subhanahu wa taala dan sungguh telah seorang rasul kepada kaum Madian yaitu Nabi Syuaib alaihi salam apa yang Nabi Syuaib alaihi salam dakwahkan kepada kaumnya itu kaum Madian ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairuh." wahai kaumku U'budullah Beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma lakum min ilahin gairuh Tiada ilah ataupun Tuhan Yang berhak untuk disembah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-A'raf Itu dawanya Nabi Shu'aib alaihi Kemudian kita lihat dawanya Nabi Musa alaihi dalam masih sama di surat yang sama itu surat Al-Araf ayat 127. Allah menyatakan, "Wa qala al-mala'u min qaumi Firaun, atadaru Musa wa qaumahu litufsidu fil ardi wa yadharu qaw ilahatak qala satu qala sanuqattilu abanaahum wa nastahyi nisaahum wa inna fawqa hum Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun, "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini?" yaitu negeri Mesir dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu mananya Nabi Musa alaihissalam mendawakan dakwah Tauhid yang menolak peribadan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lihat dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 16 Allah menyatakan wa Ibrahim qala wa attaquhu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada kaumnya u'budullah beliau mengatakan dakwakan u'budullah hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah hanya kepadanya dzalikum khairul lakum in kuntum itu lebih baik bagi kalian jika kalian memahami hal tersebut ataupun jika kalian mengetahuinya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam juga seperti seperti nabi yang sebelumnya. Nabi kita Muhammad SAW mendawakan wasallam dawah tauhid. Ya. ini inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud dalam surat Az-Zumar ayat 100 ayat 11. Ya. Allah menyatakan Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin dengan cara yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat yang Anda sampaikan, kita dapat mengerti bahwasanya seluruh nabi, seluruh rasul mereka mendakwakan dakwah tauhid. Ya, maka tidak pantas bagi kita untuk mencela, menjatuhkan, mencemooh ah dakwah tauhid. Karena barang siapa yang mencela, ataupun mencemooh ataupun ataupun menjatuhkan dakwah tauhid maka sama sama saja kita menjatuhkan ataupun mencela dakwahnya para nabi dan rasul karena dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula sini ummah ummah di dalam Al-Qur'anul Al Karim memiliki empat makna ummah di dalam Al-Qur'anul Al Karim memiliki empat makna. Yang pertama adalah at-taifatun minan nas, ya sekelompok manusia. Seperti ayat yang kita bawakan ini. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an wa Dan sungguh telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul apa yang mereka dawakan anikbudullaha wajitan ibu togun dan kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jawilah at-togut al-ummah di ayat ini maknanya adalah at-ta'ifatun minanas sekelompok manusia dan sungguh teraku terus kepada sekelompok manusia seorang rasul itu makna yang pertama dari ummah kemudian makna yang kedua dari ummah adalah al-imam pemimpin Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah mudiman li Di dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah menyatakan, "Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan qanitan." Sesungguhnya dia adalah seorang imam yang qanitan, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala qanitan maknanya dalam mudiman di taatillah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ummah di ayat ini di surat an-nahl ayat, ayat ayat 120 maknanya adalah al-imam al al-imam al -al itu makna kedua dari ummah adapun makna ketiga dari ummah adalah al-millah agama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 22. Allah menyatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Ya. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami terdahulu ala ummah. Ummah di sini maknanya adalah alamillah, millah, ya berada dalam sebuah agama wa inna ala atharihim muhtadun dan kita kepada Syariat mereka, syariat nenek, nenek moyang mereka kita e, berpetunjuk mananya ini dalil kaum musyrikin ya di, di mana mereka mengikuti agama nenek moyang mereka ini dalilnya kaum musyrikin maka kita tidak boleh untuk beragama dengan pemahaman nenek moyang kita yang kita ikuti adalah agama dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian makna yang keempat dari al-millah adalah az-zaman, waktu. Sebagaimana sabda Afan, sebagaimana firman Nabi kita, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ayat 45. Allah menyatakan ba'da ummatin dan ketika pemuda tersebut ingat setelah beberapa zaman setelah beberapa waktu ya di dalam surat Yusuf ayat 45 Allah menyatakan wadqarobah ada ummatin ana unabiukum faarsilun ini cerita yang berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara ya bertemu dengan dua orang pemuda kemudian salah satu dari mereka bermimpi memeras anggur kemudian salah satu dari mereka juga bermimpi apa menaruh makanan di atas kepala mereka, maka Nabi Yusuf alaihissalam mentakwil ya, mentafsir cerita mereka. Suatu saat nanti orang yang bermimpi memeras anggur akan menjadi ya penuang air dari raja. Adapun orang yang bermimpi di atas kepala di atas kepalanya ada makanan kemudian terdapat burung di atas kepalanya maka dia akan disalib. Dan akan dimakan oleh burung dari atas kepala, itu takwilnya dari dua pemuda tersebut. Nah, maka, ketika Nabi, Nabi Yusuf Alaihissalam meminta kepada salah satu pemuda tersebut, yaitu pemuda yang akan selamat, ya, yaitu Syakil Ma, yang akan menjadi eh, penuang airnya dari raja, maka Nabi Yusuf Alaihissalam mengatakan, "Ketika engkau dikeluarkan dari penjara, maka eh, katakan kepada, kepada raja untuk mengeluarkan diriku." Ya. Akan tapi pemuda tersebut dilupakan oleh syaitan maka wadda korba ada ummah setelah beberapa waktu baru teringat ya baru teringat itu syahidnya dari surat Yusuf ayat 45 wadda korba ada ummatin setelah teringat setelah pemuda itu teringat beberapa waktu itu makna ummah di dalam Al-Quranul Karim ada empat yang pertama adalah sekelompok manusia yang kedua adalah al-imam yang ketiga adalah al-millah agama, yang keempat adalah az-zaman. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini Allah menyatakan laqad ba'atsna dan telah kami utus. Di sini memakai dhamir nahnu, ya, jama'. Maka makna di sini bukan lita'addud, bukan memaknai bahwasanya Allah itu banyak, ilah itu banyak. Akan tapi di sini untuk lita adim untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. laqad ba'atsna dan telah kami utus. Mananya li ta'zim untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan li ta'addud, bukan kita pahami bahwasanya ilah itu lebih dari satu. Kemudian apa hikmah dari diutusnya seorang rasul? Apa hikmah dari diutusnya seorang rasul? Hikmahnya adalah yang pertama, iqamatul hujjah untuk menegakkan hujjah untuk menegakkan hujjah bagi kaumnya ya agar kita tidak bisa lagi beralasan ya kenapa kita tidak dijelaskan apa itu syirik kenapa kita tidak dijelaskan apa itu bid'ah kenapa kita dijelaskan mana yang halal mana yang haram maka dikirimnya rasul utusan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu hikmahnya adalah iqamatul hujjah untuk menegakkan hujjah Allah menyatakan rasulun mubashirina wa mundzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjah ba'da rusul dalam surat An-Nisa ayat 165. Ya, Allah menyatakan rasulun mubasyirin, seorang utus, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira. Wa mungzirin dan sebagai memberi kabar peringatan li yakuna lin nasi hujjah agar Allah mendekan hujjah ya bagi kaumnya ba'da rusul setelah mengirim utusan jadi tidak ada tidak ada lagi alasan bagi kita untuk untuk berhujjah kan belum disampaikan kepada kami seorang rasul. Maka hikmah dari diutusnya rasul adalah untuk iqamatul hujjah menegakkan hujjah. Yang kedua adalah rahmah. Ya, adalah rahmah sebagai bentuk kasih sayang kepada kaumnya. Allah menyatakan dalam surat al anbiyaat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah diutus dan tidaklah utus kepada kaummu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin kecuali sebagai bentuk kasih sayang ataupun e, rahmat untuk seluruh alam ya dan kebanyakan dari kita salah dalam memanai makna rahmah ya kebanyakan dari kita salah dalam memanai makna rahmah ya banyak dari kita memanenya toleran, toleransi ya. Jadi ya sedikit sedikit toleransi, dikit-dikit tole, toleransi. Kan Islam rahmatan lil, lil alamin. Maka kita katakan agama Islam adalah agama yang paling toleransi. Umat Islam adalah umat yang paling toleh, toleransi. Tapi dalam akidah kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agama agamaku wala na'maluna walakum a'malukum bagi kalian amalan kalian bagi kami amalan amalan kami ya ada beberapa contoh dari ya ajaran Islam bahwasanya ajaran Islam adalah aja, uh, mengajarkan kepada toleransi tapi toleransi yang tidak kebablasan ya tidak berlebihan ada rambu-rambunya yang pertama Islam mengajar kita untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangga tersebut bukan orang orang Muslim, ya bukan orang Muslim. Dari eh, sahabat Abdullah bin Amr, ya, ketika pembantunya sedang memotong kambing, beliau berkata, ya wulam ida farogta fabda bijarinal Yahudi. Apabila kamu sudah selesai memasak, maka berilah kita dari tangga yang Yahudi. Kemudian seorang berkata, Al Yahud aslah aslahak Allah. Orang Yahud semoga Allah memperbaiki dirimu. Kenapa kita harus memberi makanan orang orang Yahud? Kemudian Abdullah bin Amr berkata, Ini sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina an anruina annahu saywarithu. Ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ataupun berwasiat terhadap tetangga sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris bagi tetangganya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita diharuskan berbuat baik kepada tetangga walaupun non muslim dalam masalah muamalah. Kalau tetangga kita minta pertolongan kepada kita dalam muamalah maka kita kita bantu walaupun tetangga tersebut non muslim. Itu salah satu bentuk toleransi dalam agama Islam. Nah, tapi kalau tetangga kita Ya, meminta kita untuk menyelamatkan e, mengucapkan selamat hari natal ataupun yang lainnya yang berkait, yang berkaitan dengan akidah ataupun ibadah maka kita katakan walana amaluna amalukum kemudian yang kedua bermuamalah yang baik dan tidak boleh zolim terhadap keluarga ataupun kerabat meskipun meskipun non non muslim Allah menyatakan dalam surat al-luqman ayat 15 wa in jahadaka ala an بِمَا bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid Allah menyatakan wa in jahadaka wa in jahadaka. dan jika keduanya memaksamu untuk apa? ala an تُشْرِكَ bima laysa laka bihi ilm untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fala maka janganlah kalian taat terhadap mereka berdua tidak taat kepada mereka berdua bukan berarti kita tidak Bermu'alah mereka dengan de, dengan cara yang baik. Karena ya selanjutnya Allah menyatakan wasahib huma fid dunya dan hendaknya kalian bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Walaupun orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik, kita menolak hal tersebut. Akan tetapi muamalah kita terhadap orang tua harus selalu kita jaga. Ya. Karena di sini Allah menyatakan wasahib huma fid dunya dan dandaknya kalian bergaul kepada kedua orang tua kalian dengan cara yang baik ya dengan cara yang baik kemudian Islam juga melarang keras untuk membunuh non muslim ya kita tidak boleh untuk membunuh non muslim kecuali kafir harbi ada kafir mustaman kafir zimmi dan kafir muahad itu kita ada boleh untuk membunuhnya ya Nabi kita Muhammad SAW bersabda man qatala man qatala qatilan min ahli dhimma, lam yajid lam yajid rihal jannati wa in la min siratin arba'ina aman ya barang siapa yang membunuh seorang kafir dzimmi maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga tersebut tercium dari perjalanan 40 tahun ya maka di sini adalah salah satu uh, contoh-contoh bahwasanya ajaran Islam ataupun umat Islam adalah umat yang toleran. Ada umat yang toleran. Adapun dalam masalah akidah, ya, dalam masalah ibadah, maka kita katakan wala walakum a'malukum. Kita katakan kul kullu ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun wahai orang-orang yang kafir la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak beribadah sebagaimana beribadahnya kami. Wala ana abidum ma'abatum Wala antum abiduna ma'abud Lakum dinukum waliyadin Bagi kalian agama kalian Dan bagi kami agama kami Ya Itu yang kedua ya Jadi mana to, uh, Rahma adalah tegas pada tempatnya Ya Tegas pada tempatnya Dan lembut pada tempatnya ya Nabi kita Muhammad SAW ketika ada Ya syariat-syariat uh, Allah yang yang dilakukan ataupun dilanggar oleh keluarganya sendiri maka Nabi Muhammad akan menegakkan had ya sebagaimana sabda beliau walau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat yadaha kalau seandainya Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW mencuri maka aku akan potong tangannya ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tegas dalam masalah agama ya, ketika eh, anak yang sendiri mencuri maka dia akan menekan had bagi bagi anaknya ya, bukan berarti rahmat itu kita oh kalau sama anak kita sama keluarga kita itu boleh berkasih kasih sayang tidak seperti itu ya tegas pada tempatnya dan lemah lembut pada tempatnya kita berbuat tegas ketika berkaitan dengan akidah berkaitan dengan hak hak Allah tapi kita berlemah lembut ketika dalam masalah muamalah ketika tenaga kita minta bantuan kita walaupun non muslim untuk apa misalnya untuk membangun rumah ya untuk mengecor rumah untuk mencuci mobil maka kita bantu. Tetapi kalau berkaitan dengan akidah, membantu mereka dalam peribadahan, bantu mereka dalam kesyirikan, maka kita harus menolak. Kita harus tegas dalam perbuatan tersebut. Ya, itu hikmah dari dikirimnya para para rasul. Ya. Kemudian, wajtan ibut tawud ya hendaknya kalian menjauhi atau taghut Mana at, ma at adalah kullu ma min dunillah wa bil ibadah, ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala wa bil ibadah dan orang tersebut rido dengan ibadah tersebut. Min ma'budin au matbu'in au muta'in. Dari yang diikuti ataupun yang disembah ataupun yang ditaati ya yang diikuti contohnya al ya dukun-dukun as saharah ahlu sihir ataupun ulama usu ataupun ulama-ulama yang yang su ya kalau mereka ya diibadahi kemudian mereka ridho dengan ibadah tersebut maka mereka adalah tawud ataupun ma'bud al asnam ya patung-patung yang yang disembah oleh kaum musyrikin itu adalah tawud ataupun al muto yang ditaati ya, yang ditaati ya al umaro al khawrijina anto atillah ya para pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita bisa secara mutlak mengatakan bahwasanya pemimpinnya tidak berhukum daun hukum Allah kita uh, katakan mereka taugut? Tidak. Tentunya karena mana taugut adalah kullu ma'budam min dunillah wa bil ibadah. Ya ketika pemimpin kita masih ridho, ya mereka masih berkeyakinan bahwasanya aturan ataupun syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu adalah itu adalah peraturan yang baik, maka kita bi tidak bisa mengatakan mereka adalah togut ya. Dan kita berusnuzur bahwasanya pemimpin kita masih berkeyakinan bahwasanya. Uh, Al-Quranul Karim, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturan dari Nabi kita Muhammad SAW adalah aturan yang paling baik. Ya, ya daripada aturan aturan manusia, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka adalah togut, tidak seperti pemahaman-pemahaman orang yang salah dalam memahami hal tersebut. Mereka dengan senangnya mengatakan bahwasanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah togut secara cara mutlak. Maka ini harus kita luruskan. Itu untuk makna togut. Kemudian dalil dari hadis ya yang menyatakan fungsi dari diutusnya rasul wal ikhwatun wa dinuhum wahid ya al anbiya' ikhwatun para nabi adalah saudara saudara sebapa ya wa dinuhum wahid dan agama mereka satu maksudnya syariat mereka berbeda-beda akan tetapi dakwah mereka itu satu yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun secara furu syariat mereka berbeda-beda ya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya akan tapi dakwah mereka tujuan mereka satu yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ma huwa tauhidur Rob. <-rabah> ya, kita sekarang membahas macam-macam tauhid perlu diketahui sebelumnya bahwasanya macam-macam tauhid ini bukanlah hal yang baru dalam agama. Ya, tapi e, pembagian tauhid menjadi tiga itu hanyalah wasilah ya, kemudahan kita untuk memahami dan mengerti bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanyalah wasilah ya, sarana untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyip. Kita bahas yang pertama. Ma huwa Apa itu? Tauhidur rab atau tauhidur rububiyah. Tauhidur rab atau tauhidur rububiyah adalah tauhiduhu bi af'alihi kal wa tadbiri wa Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Penciptaan al khalq, at tadbir pengaturan ataupun al muluk ataupun kerajaan. Jadi Arab maknanya al kholku wal mulku wat tadbir penciptaan, ya kerajaan dan pengawasan. Itu makna Arab. Dalilnya dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Dalil yang sering kita ucapkan dalam sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin menunjukkan Tauhid Rububiyah. Ya, kemudian dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ardi. Engkau adalah Rabb pemilik langit dan bumi, pemilik pencipta dan yang merajai langit dan bumi. Itu makna tauhid ar-rububiyah. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat ya yang memiliki yang merajai dan yang mengatur seluruh alam semesta ini ya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah di antaranya Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 54 ala lahul wal amru tabarakallahu rabbul alamin ya <se> ala ya? ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menciptakan ya ala lakul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin maha suci Allah Rabb semesta alam dalam surat al-araf ayat 54 kemudian Allah menyatakan juga dalam surat fatir ayat 13 Allah menyatakan dhalikumullahu rabbukum lahul muluk waladzina tada'una min dunihi ma yamlikuna min kimtir dhalikumullahu rabbukum dialah Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum Tuhan kalian yang memiliki kalian yang menciptakan kalian yang mengatur kalian yang juga menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian bagaimana dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Allah menyatakan fatabarokallahu ahsanul khaliqin. Ya, Maha Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah zat yang maha sempurna yang maha pencipta yang penciptanya paling sempurna dari pencipta-pencipta yang lain ya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dalam hadis Nabi kita Muhammad s.a.w eh, yang dilakukan oleh Al Imam Bukhari dari Ummul Muminin Aisyah r.a bahwasanya Nabi kita Muhammad s.a.w yang mentahdir orang-orang yang suka menggambar beliau bersabda ahyu ma khalaqtum apa yang kalian ciptakan di sini Allah menyatakan Ahsanul Khaliqin ya. Allah adalah zat yang maha pencipta yang sempurna dari pencipta-pencipta yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan Ahyuma khalaqtum hidupkan apa kali, yang kalian ciptakan. Seakan-akan di sini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya penciptaan di sini bukanlah penciptaan yang sebenarnya. Laisa Hakiki, bukanlah penciptaan yang sebenar-benarnya, nah, tetapi adalah penciptaan yang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, adapun penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptaan yang sempurna. Kemudian, yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kerajaan, nah, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha merajai yang maha merajai. Dalilnya adalah walillahi mulkus wal ard dan di Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang merajai apa yang ada di langit dan apa yang ada di di bumi. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 6 Allah menyatakan illa ala azwajihim aw ma aymanuhum fa Ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, Allah menyatakan mereka adalah salah satunya yang menjaga Kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka, auma, malakat, aimanuhum ataupun kepada orang yang mereka miliki itu budak-budak mereka. Mereka kepemilikan di sini bukanlah kepemilikan yang sempurna, akan tetapi kepemilikan yang tidak sempurna, karena orang memiliki e, pemilikannya tidak sempurna. Misalnya, anak memiliki rumah itu belum tentu memiliki rumah orang lain. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit serta di antara keduanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ifrad bitadbir. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menguasai, yang Maha mengatur, yang mengatur segala sesuatu. Allah menyatakan, kul man minas sama wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa mayukhrijul minal mayyit?" wa yukhrijul mayyita minal hayi wa mayyudabirul amra fasaikulun Allah faqul afala tattaqun katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi amma yamliku sam'a wal abusar Ya, dan siapa yang memiliki mah pendengaran yang sempurna ataupun penglihatan yang sempurna, wa may yukhrijul hayya minal mayit. Siapa yang dapat menghidupkan orang yang mati kemudian mematikan orang yang hidup, wa may yudabbirul amra dan siapa yang mengurus segala sesuatu di muka bumi ini, maka mereka akan berkatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakul afala Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini juga adalah salah satu dalil bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengatur segala sesuatu yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang mengatur kehidupan kita. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, sampai kita. Takut dengan hal tersebut, kita takut dengan rezeki kita yang kurang, kita takut dengan uh, uh, harta kita yang kurang, maka kita harus buruh, selalu bersenuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya sudah diatur oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid, rububiyah kemudian kita masuki tauhidul ilah, ya mahu ma tauhidul ilah, apa itu tauhidul ilah, atau, ataupun tauhidul ibadah huwa ifraduhu bil ibadah kad du'a wa dhabhi wan nadri qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu war rahmanur rahim dalam surat al baqarah Tauhidul ilah ataupun tauhidul ibadah adalah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti berdoa, menyembelih, ya, ibadah yang zahir ataupun yang batin ibadah yang zahir contohnya seperti menyembelih, salat, zakat, haji ataupun ibadah yang batin ini ya ya seperti uh, an uh, khauf, roja, rasa takut, rasa cinta, ya, rasa berharap itu semua harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid. dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia ar-rahmanur rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalil dari hadis. Ya. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalamu tad'uuhum ilaiy syahadat La ilaha illallah." wa fi riwayatin al-Bukhari wa fi riwayat al-Bukhari ila ayyu wahidullah ya ketika Muad bin Jabal diutus oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Yaman maka Nabi kita menyuruhkan menyuruh Muad bin Jabal dakwah yang awal dakwah pertama yang harus dawakan kepada mereka adalah fal yakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadat Allah ila Allah dakwah yang pertama yang harus dawakan adalah dakwah tauhid Ya, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala itulah dakwah para nabi ya diturunkan kepada para sahabatnya kemudian para sahabat diturunkan kepada para tabiin dan diturunkan kepada kepada kita kemudian apa itu tauhidus sifat sifatillahi wa asma'ihi ya apa itu tauhid asma'i wa sifat wa isbatu ma bihi nafsah fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah al haqiqah bila takwilin, wala tafwid wala ta'til ta ya yaitu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya al haqiqah seperti seperti itu bila ta'wil tanpa mentakwil dan tanpa mentafwid dan tanpa mentamtsil dan tanpa menta'til mentakwil adalah kita memalingkan makna yang uh, rajih kepada makna yang marjuh, makna yang hak kepada makna yang batil itu namanya mentakwil. Adapun mentafwid, ya tafwid adalah kita uh, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samiul basir. Allahu sami. Ya, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir memang Allah Al-Basir tapi kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu at-tafwid. Ini juga juga salah. Wala tamthil, ya. Dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya wala dan kita di, kita juga tidak menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus al isbat bila nafyin kita harus menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian nafyul mumatsalah kemudian menyedarkan keserupaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya. misalnya Allah kita meyakini bahwasanya Allah turun ya di dalam di akhir sepertiga malam maka kita meyakini bahwasanya Allah turun tapi kita tidak menyamakan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya turunnya manusia ataupun Allah menyatakan inna Allah ya, Allah beristiwa di atas arsh maka kita meyakini Allah beristiwa di atas arus tapi kita tidak samakan dengan makhluknya seperti itu kita juga tidak boleh mentafwid ya kita serahkan maknanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini juga salah. Yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaifiyahnya, bagaimananya, bukan maknanya. Karena maknanya sudah jelas. Misalnya Allah menetapkan Allah memiliki tangan, kita tetapkan bahwa maknanya adalah tangan. Allah memiliki wajah, maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Maknanya jelas. Ya. Tapi yang kita serahkan kepada Allah bagaimananya, kaifiyahnya. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya. Al istiwa maklum istiwa itu ada maknanya ala wartafa'a yang maha maha tinggi ya makanya Al Quran Al Karim itu turun kepada orang Arab nggak mungkin orang Arab tidak mengetahui makna makna tersebut ya wa kefi majhul dan bagaimananya itu yang yang majhul yang kita tidak mengetahuinya, makanya kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal imanu bihi wajib dan kita beriman dengan hal tersebut itu wajib hukumnya wasu'alu anhu bid'ah dan menanyakan hal tersebut adalah hal yang hal yang bid'ah maka tidak boleh mengatakan hal tersebut maka intinya di dalam asma wa sifat kita harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ataupun yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih ya tanpa mentamfil menyerupai dengan makhluknya tanpa mentafwid ya menolak maknanya ataupun mentaatil menolak sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun mentakwil ya mentakwil mengganti makna yang hak menjadi makna yang makna yang batil ya. itu dalam asma sifat maka ada dua kaidah yang penting harus kita pahami yang pertama al isbat kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita nafiyul mumathalah meniadakan persamaan antara khalik sama makhluk antara pencipta dan yang diciptakan karena selamanya tidak akan sama bahkan penglihatan kita dan penglihatan antum pun berbeda Apalagi kita dan perlihatan makhluk yang lain pun berbeda. Kita sama jin berbeda, kita sama hewan berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. ini adalah dalam surat Asy-Syura Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Untuk perhatikan di sini laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Wa huwas samiul basir. Kemudian Allah menetapkan menetapkan bahwasanya Allah Maha mendengar kemudian Maha maha melihat ya jadi di sini ada penetapan kemudian ada peniadaan penetapan nama dan sifat-sifat Allah kemudian mendirikan mumasalah ataupun persamaan antara makhluk dan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sampai sini saya bisa sampaikan kurang lebihnya namun maaf apabila ada yang salah itu datangnya dari Anak dan dari apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta Wa atubu laik wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.